Lagi katakan shalom. Wah, kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Ada satu hal yang menarik yang saya baca ketika baca kisah para rasul 16. Kisah tentang Paulus dan Silas. Mereka tuh menyembah Tuhan dalam kondisi yang gak mudah loh. Karena mereka tuh di dalam penjara. Mereka masuk penjara juga karena difitnah, dijelek-jelekin. Sampai akhirnya mereka masuk ke penjara dalam keadaan tubuh yang memar sana sini. Tapi yang luar biasa Alkitab mencatat kayak gini. Dan kira-kira tengah malam. Tengah malam itu kan mestinya orang apa ya? Orang tidur, betul kan? Apalagi habis dikebukin gitu kan. Harusnya mereka tuh istirahat. Tetapi yang menarik Alkitab ngomong kayak gitu. Tetapi kira-kira tengah malam disebutkan waktunya, berarti itu sesuatu yang penting. Kita mengatakan mereka itu berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Hal pertama yang saya tangkap ketika membaca firman itu, saya tangkap satu hal. Orang yang benar-benar cinta Tuhan pasti akan menyembah Tuhan di segala waktu hidup mereka. Mau enak, mau gak enak, tetap lidahnya akan menyembah Tuhan. Mau mudah, mau gak mudah, tetap akan kasih penghormatan kepada Tuhan. Dan yang menarik ini, ketika mereka menyembah, ada tiga hal besar yang terjadi di sana. Yang pertama, ada gempa bumi yang hebat. Kita bacakan, sampai semua pintu penjara dan semua belenggu itu terlepas. Artinya apa? Ketika kita menyembah, kuasa Tuhan yang gak masuk akal bisa kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, sembah Tuhan. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang tanpa batas bisa kita alami ketika kita menghampiri Tuhan. Yang kedua yang saya belajar, ketika semua pintu penjara itu terbuka, belenggu terlepas. Namanya orang di penjara, orang tahanan lain, itu mereka di penjara pasti karena bikin kesalahan. Hati mereka tuh jahat gitu. Makanya mereka di penjara. Tapi yang menarik ini, ketika semuanya sudah terlepas, pintu terbuka, belenggu terlepas. Alkitab menulis tidak ada satu tahanan pun yang melarikan diri. Kalau tahanan itu ditanyain, kamu cita-citanya apa? Pengen cepat keluar dari penjara, betul nggak? Tapi yang lucunya gini, harusnya mereka bisa melarikan diri ketika semua pintu penjara terbuka dan belenggu terlepas. Tapi mereka tidak melarikan diri. Di situ saya menangkap satu hal berikutnya, bahwa di dalam penyembahan hati bisa Tuhan pulihkan. Hati sejahat apapun, segelap apapun, Tuhan bisa terangi. Hatimu mungkin hari lagi gak tenang hari ini. Hatimu mungkin lagi susah hari ini. Hatimu mungkin lagi dipenuhi dengan emosi, rasanya marah karena ada orang yang menipu Anda. Atau ada kejadian yang gak mudah hari-hari ini. Sembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan, hati bisa Tuhan pulihkan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Dan yang ketiga ini. Singkat cerita, kepala penjara tahu kejadian itu. Dia udah mau bunuh diri itu. Karena apa? Tugasnya itu merasa dia tanggung jawab kan sama tahanan yang di sana. Tapi yang terjadi apa? Semua tahanan terlepas. Dia udah deh, selesai nyawaku. Tapi Paulus ngomong kayak gini. Enggak. Singkat cerita, Paulus dibawa ke rumah kepala penjara. Singkat cerita, kepala penjara beserta seisi rumahnya diselamatkan. Hal ketiga yang saya belajar, di dalam penyembahan itu ada penuaian jiwa-jiwa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Teman saya nih Herman ini punya kejadian lucu nih ya, Herman ya. Suatu kali dia lagi nyembah. Lagu pertama yang dia paling apal itu lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Dia belajar aja. Lagi asik-asik main gitar gitu ya, Man ya. Suaranya kenceng banget. Sampai akhirnya kakaknya, kokonya yang di sebelah kamar itu tiba-tiba dengar suaranya karena saking kencengnya. Nah, kokonya itu belum kenal Yesus, belum dalam Tuhan. Tapi lucunya hari itu tuh hatinya lagi galau banget. Karena barusan dia diputus sama pacar yang ke-37, bayangin. Bener ya, Man ya? Pacarnya Herman ini
Kokonya punya pacar 37, gak tahu Herman melampaui apa enggak, saya gak tahu, gak pernah nanya. Hatinya lagi galau, tapi waktu Herman nyembah, tiba-tiba tuh kokonya bisa ngerasa tenang. Nah habis itu dia pergi ke kamar sebelah tempatnya Herman ini, ketok pintunya, nanya, "Dede, aku mau nanya gitu. Ini kamu tadi nyanyi lagu apa, kok enak banget? Gara-gara kamu nyanyi lagu itu hatiku tuh jadi tenang." Singkat cerita dia ngajarin lagunya, dan akhirnya melalui sebuah perbincangan sore hari itu ya, kokonya terima Tuhan melalui sebuah lagu yang dinyanyikan. Ya, saya sudah mendengar begitu banyak kesaksian bagaimana sebuah lagu, sebuah penyembahan itu bisa membawa hati seseorang kembali kepada Tuhan. Karena itu jangan anggap remeh ketika engkau menyembah. Jangan anggap remeh ketika engkau membagikan lagu kepada seseorang. Ada kuasa di dalam penyembahan. Ada tuayan jiwa-jiwa yang bisa Tuhan kerjakan. Ada keselamatan yang Tuhan bisa nyatakan. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Amin. Hari ini kalau ada keluarga yang belum diselamatkan, simple, sering-sering nyanyi aja lagu pujian. Secara gak sadar, tiba-tiba mereka lagi ngalami sesuatu. Mereka ingat lagu yang Anda pernah nyanyikan, dan mereka bisa dijamah Tuhan di sana. Amin. Berapa banyak yang rindu untuk menyembah Tuhan lebih lagi sore hari ini? Bisa bangkit berdiri sama-sama, kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Yang siap untuk menyembah Tuhan, kasih sekali lagi sorak-sorai yang luar biasa. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Naikkan penyembahanmu sore hari ini sama Tuhan. Hati kami haus, hati kami lapar sama Tuhan. Seperti tanah yang kering yang menantikan datangnya hujan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Kami menghampiri Tuhan. Kami menghampiri. Ya Tuhan tiada. Ini kan sama-sama. Ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan. Ku datang justama, katakan berkatilah. Amin. Berkatilah setiap kami yang haus dan lapar sama Tuhan, nyanyikan sama-sama. Ya Tuhan tiada, katakan ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera. Katakan berhatilah.
Setiap nafas ku perlu kau, amin. Di setiap langkah katakan ku perlu kau. Di kering dan hujan ku perlu kau. Yesus kau yang ku perlu. Katakan di setiap nafas. Di setiap nafas ku perlu kau. Di setiap langkah. Di setiap langkah ku perlu kau. Amin. Di kering dan hujan ku perlu kau. Katakan Yesus. Yesus kau yang ku perlu. Sekali lagi katakan. Di setiap nafas ku perlu kau. Amin. Di setiap langkah ku perlu kau. Di kering dan hujan ku perlu kau. Katakan sama-sama. Yesus kau yang ku perlu. Nyanyikan sama-sama. Di kau ku perlukan, ku datang juru sama berkatilah ku datang, ku datang juru sama. Sang juru selamat ku datang, juru selamat berkat jila. Setiap nafas katakan ku perlu kau. Katakan di setiap langkah. Di setiap langkah ku perlu kau. Amin. Di kering dan hujan ku perlu kau. Yesus kau yang ku perlu. Yesus, Yesus kau. Ada kuasa ketika kami menyembah. Surga terbuka. Kuasamu nyata Tuhan. Kudus Engkau. Yang telah datang dan kan datang. Amin. Kemuliaan keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Angkat tanganmu sama-sama katakan teman. Kudus Engkau. Kudus. Oh. Yang telah datang dan kan
Bagi Yesus segala hormat kuasa. Sekali lagi, bagi Yesus segala katakan hormat dan kuasa. Kasih tepuk tangan paling luar biasa sore hari ini. Bagi Dia kemuliaan, bagi Dia penghormatan. Sekali lagi saya mengajak semua bisa angkat tangan. Kudus Engkau, kudus. Nyanyikan sama-sama. Yang telah datang dan akan datang. Nyatakan kemuliaan, keagungan. Kami naikkan sorak pujian bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Katakan kudus, kudus, kudus Engkau, kudus. Iglesia nyanyikan sama-sama. Yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan. Kami naikkan sorak pujian bagi Yesus segala hormat kuasa. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus segala, katakan, hormat dan kuasa. Thank you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you. And he got you with all of my heart. And all of my soul, I love you. I love to worship you. Sekali lagi, nyanyikan bagi Dia. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart. With all of my heart. I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you. Yes, Lord. My soul longs to see you, Jesus. You my life, you're the most high, my God. My heart longs to serve you more. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my my strength, you're the most high. Say it out, my God. Sama-sama. I worship you, Jesus. I worship you. Yeah,
Nyanyikan dari hati yang rindu cinta sama Tuhan terus. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. And you alone are the King of my life. You're the Most High, my. Bebaskan tubuh, bebaskan ekspresi. Kalau kau pengen bersujud, kau bisa bersujud. Kalau kau pengen angkat tangan, bebaskan saat ini. Bebaskan. Ada pembebasan di dalam penyembahan. Oh yes. Kalau kau mau tersungkur, tersungkur. Ekspresikan cintamu sama Dia. Ekspresikan hatimu sama Dia. Saya merasakan ada beberapa yang datang dengan kekeringan. Tuhan sedang segarkan jiwamu saat ini. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Fill this place, sweet spirit. Fill my heart, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Yang haus akan Tuhan nyanyi sama-sama. Katakan, let your spirit, let your spirit.
Tuhan sore hari ini. Buka hati yang lebar-lebar sama Tuhan. Semakin lebar engkau membuka, semakin besar Tuhan bisa berkarya. Buka pikiran sama Tuhan. Letakkan semua pengetahuan, pengalaman di masa lalu. Karena Tuhan punya sesuatu yang baru di tahun ini buat setiap kita. Buka hati lebar-lebar. Agar tanganmu nyembah Tuhan sama-sama. Kami buka tahun ini Tuhan dengan menyembah, dengan meninggikan-Mu. Ya Allah yang hidup. Here I am, here I am, here I am. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah saat ini di dalam penyembahan kami. Jesus, we worship You. Kami haus padamu, ku menantikanmu, ku menantikanmu. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You, I worship You, Jesus, our yes, with all of our heart and all of our soul, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You, with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love You, I love to worship You. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kasih sorak-sorai bagi kemuliaan nama-Nya. Bebaskan aja setiap kita. Kalau kau mau bersujud, bersujud aja. Sembah Dia dengan ekspresi yang termanis. Tuhan, kau berkarya. My love is Yours. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Nyanyikan sama-sama. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy. Worthy is Your name,
melodi surgawi berkumandang di tempat ini, menyentuh setiap hati, membakar kembali api cinta sama Tuhan, membakar kembali hati yang rindu untuk mendekat sama Tuhan, membakar kembali hati yang melayani.
yang bisa berbahasa roh. Naikkan nyanyian rohmu saat ini. Nyanyikan nyanyikan rohmu saat ini. Siri bihara nama, siri bihara nama, siki ara mana 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 mana. Pokera nama si, ora nama nama siapa papa papa nama nama siapa papa 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 papa. Terus nyanyikan nyanyian rohmu saat ini. Siara nama hara nama si bihara mana mana si di di bihara mana mana mana. Suara-suara iman yang tidak terkatakan, nyanyikan dengan nyanyian rohmu. Ada perkataan-perkataan yang tidak bisa diucapkan, nyanyi dengan roh aja saat ini. Ada kegirangan yang tidak terkatakan, naikkan aja dengan nyanyian rohmu saat ini. Sini bihara nama 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 siaka nama nama nama. Ada loncatan iman yang rasanya membara begitu rupa. Nyanyikan nyanyian rohmu saat ini. Sini bihara mana masih bapa 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 siaga mana mana bapa bapa bapa. Yes yes. Siaga mana mana bapa 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 siaga mana mana bapa. Kuasa kegelapan dihancurkan di tempat ini. Terang Tuhan berkarya melawat setiap kami. Tidak ada lagi yang tinggal di dalam kegelapan. Karena terang Tuhan bersinar atasmu. Karena terang Tuhan berkarya atasmu. Sini bihara nama raba baba 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 siaga nama raba baba baba. Kudus, kudus, kudus. Yes. Suci, suci, Engkau suci. Kudus, 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 Engkau kudus. Suci, suci, suci. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Nantikan sama-sama lagu ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini. Kasih waktu 2 menit ke depan, 3 menit ke depan. Ada waktunya kita menyembah, kita memuji. Tapi ada waktunya Tuhan juga ngomong sama kita. Itulah indahnya penyembahan. Bukalah setiap telinga saat itu. Bukalah setiap telinga saat itu. Ingatkan kami akan firman-Mu. Ingatkan kami akan janji-Mu. Ingatkan kami, Tuhan.
Roh Kudus berbicara. Waktu beberapa menit ke depan ini, berbicaralah Tuhan bagi saya. Yes. Rasanya kami gak mau berhenti Tuhan. Inilah yang kau rindukan, bersekutu erat dengan Tuhan. Bukan cuma di tempat ini, tapi di kamar kami, di dalam kesendirian kami, di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami rindu dekat sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan rohmu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihimu, mengutamakan kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Ya Tuhan, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mujara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia,
saat Engkau termulia. Nyanyikan sama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku memuja rasa ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Engkau termulia. Ini kan lebih tinggi lagi. Malam hari ini panggil namanya, nama yang terindah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mujarat tak terilai harta milikmu. Oh, keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Engkau terulia lebih tinggi lagi. Karuniamu Bapa.
hanya Kaulah. Dengan segenap hati, dalam hari ini angkat suaramu. Come on. Ku yakin, yeah. Ada di sini. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin. Yang ada di sini. Sekali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan malam hari. Woo, yes. Woo. Amin. Angkat suaramu sama-sama. Segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku. Engkau Yesusku, amin. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, engkau besar. Segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau. Dan ini sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan. Katakan sama-sama. Terjadi di
sini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Wow. Berapa banyak yang merasa diberkati? Amin. Rasanya kalau udah nyembah Tuhan gitu enggak mau berhenti ya. Betul enggak? Karena memang kita diciptakan untuk nyembah. Makanya ketika kita kembali kepada tujuan hidup kita, kita puas, kita penuh. Rasanya gak pengen keluar dari tempat ini, betul gak? Kayak lagu tadi kata, ku ingin tetap di sini. Dikatakan apa lagunya? Menikmati pahitmu. Karena memang itu tujuan kenapa kita tuh diciptakan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Satu kali saya baca Yesaya 43 ayat 7. Di situ dikatakan mereka semua dipanggil dengan namaku, dengan nama Tuhan. Ada sebuah panggilan, ada sebuah undangan. Untuk ngapain sih? Ini dalam bahasa terjemahan baru. Yang tadi saya katakan itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Manusia diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Kata mengagungkan dalam bahasa aslinya dipakai kata kabat atau kabet. Itu artinya adalah untuk nyembah. To glorify, to worship. Makanya kalau kita kembali kepada dalam hati yang menyembah, hidupmu tuh puas, hidupmu penuh. Makanya kalau nyembah jangan cuma di tempat ini, amin. Justru pulang dari tempat ini, di rumahmu, di dalam kesendirianmu, bersama keluargamu, bersama dengan rekan-rekan kerjamu, dimanapun Anda berada, punyalah hati yang menyembah. Karena itulah yang nilainya kekal. Kerjaan apapun juga suatu kali bakal selesai, betul gak? Cuma satu yang gak bakal selesai, nyembah. Nyembah itu gak bakal selesai. Kitab Wahyu mengatakan penyembahan itu selama-lamanya. Selama-lamanya, gak pernah berhenti. Nah, tadi baru intro. Saya punya satu prinsip dalam kehidupan gini. Kalau Tuhan itu jadi prioritas, hidupmu jadi berkualitas. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau Tuhan itu jadi prioritas, hidupmu jadi apa? Berkualitas. Nah, saya belajar ini dari istri saya. Hari ini istri saya hadir. Senang banget. Salah satu resolusi dari tahun lalu, saya tuh bisa didampingi sama istri pelayanan kemana-mana. Karena sebelumnya kami berdua tuh sibuk masing-masing. Istri saya seringkali mesti ngurusin kerjaannya. Dia ini seorang cake decorator, bikin kue, kue ulang tahun gitu. Nah, saya suatu kali nanya sama dia, Yang, kalau kamu bikin kue, itu kamu bolak-balik urutannya itu kuenya jadi apa enggak? Misalnya gini, harusnya apa ya, tepung atau terigu gitu, harusnya itu dikasih ke urutan pertama, tapi kamu balik aja jadi urutan terakhir. Telur mestinya itu urutan kedua, kamu jadikan urutan pertama. Oh, ini bolak-balik aja. Saya tanya, kuenya jadi apa enggak ya? Habis itu dia ngomong, ya enggak bakal jadi ya. Kalau jadi itu juga mungkin maksa jadinya bantat, betul enggak? Mengapa banyak orang kelihatannya rajin ibadah, kelihatannya. Tapi kok hidupnya enggak berkualitas ya? Cara pandangnya enggak berkualitas. Pekerjaannya enggak berkualitas.
perkataannya gak berkualitas. Kita ngomong mestinya anak Tuhan. Di dalam Matius 5:16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya itu di depan orang, bukan di belakang orang. Artinya orang sampai lihat hidupmu. Orang bisa kenal Tuhan kadang-kadang salah satunya melalui apa yang kau kerjakan di tanganmu, betul gak? Ih, orang ini beda ya. Di tengah orang malas dia paling rajin loh. Nah itu tuh. Orang gak bisa lihat urapanmu, maaf. Tapi orang bisa melihat hasil pengurapan Tuhan di dalam karya tanganmu. Orang mungkin gak tahu siapa Tuhan awalnya. Tapi mereka tahu ketika kau berpikir, ini orang beda nih. Tiap kali ada masalah, ini orang selalu kasih solusi nih. Berkualitas hidupnya. Hidupnya gak asal-asalan, ada kualitas. Dulunya memang hancur, tapi setelah dia menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan jadi prioritas, hidup jadi berkualitas. Ada satu prioritas yang mesti kita kenal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Boleh kita baca bersama-sama? Siap? 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Boleh gak sekarang kita baca sekali lagi, tapi kata mereka kita ganti dengan kata saya. Siap? Oke? 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa saya mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Prioritas yang utama dalam kehidupan ini itu mengenal Tuhan. Karena kalau kita gak kenal Tuhan, seringkali respon kita salah loh sama Tuhan. Betul gak? Bahasa Indonesia mengatakan seperti ini, tak kenal maka tak sayang. Cuma orang yang mengenal Tuhan yang bakal cinta sama Tuhan. Cuma orang yang kenal kebaikan Tuhan yang akan bisa berkata di dalam segala musim kehidupannya, sekalipun sakitnya mungkin gak sembuh, sekalipun mungkin masalahnya gak selesai, tetapi karena dia kenal siapa Tuhannya, dia akan tetap berkata, Tuhan itu baik. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Saya ingat satu ayat, Daniel 11 ayat 32. Ini ayat favorit. Sorry, ayatnya dadakan multimedia, minta maaf. Daniel 11 ayat 32. Kita baca yang bagian B. Mulai dengan kata tetapi. Oke? 3, 2, 1. Tetapi umat yang mengenal siapa? Allahnya akan tetap apa? Kuat dan kalau engkau kenal siapa Tuhanmu, engkau tuh kuat. Tantangan boleh datang, kekuatan tetap ada. Dan akan apa? Bertindak. Dalam bahasa terjemahan yang lain, kata bertindak itu dipakai kata tidak pernah menyerah. Bukan karena kita gak gagal ya, by the way. Kita bisa gagal. Tapi Tuhan kita gak pernah gagal. Ketika kita gagal, Tuhan akan cari cara gimana supaya kita bangkit lagi dan bangkit lagi. Ketika kita nyerah, Tuhan gak pernah nyerah sama Anda. Engkau mau pergi kemanapun juga, rohnya akan berbicara dalam hidupmu dan akan membangkitkanmu kembali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Hal yang menarik ketika kita tadi baca Yohanes 17 ayat 3. Ya. Di sini dikatakan dimulai dengan kata-kata apa? Inilah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan dimulai ketika nafasmu berakhir, bukan. Dimulai dari apa? Ketika kita kenal Yesus. Banyak orang mikir kayak gini. Hidup yang kekal itu kan waktu nanti di surga. Salah. Surga sudah ada di muka bumi. Dimulai dengan apa? Ketika kau kenal siapa Tuhanmu. Bumi bisa berubah jadi surga. Penjara bisa berubah jadi surga ketika ada orang yang kenal siapa Tuhannya. Keadaanmu yang buruk bisa jadi surga Tuhan ubahkan
ketika engkau rindu kenal siapa Tuhan. Makanya jangan salah prioritas. Single kiri kanan, jangan salah prioritas. Katakan seperti itu. Jangan salah prioritas. Ingatin, jangan salah prioritas. Jangan duit mulu. Duit bisa naik turun. Tuhan kita gak pernah berubah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Semuanya bisa datang dan pergi. Hey, orang yang paling Anda cintai, namanya manusia, suatu kali bisa meninggalkan Anda, betul gak? Tapi Tuhan kita gak pernah tinggalkan. Gak pernah. Dia ada bagi kita dalam setiap saat dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan tiga alasan yang sederhana. Kenapa kita mesti kenal Tuhan lebih sungguh ya hari-hari ini? Yang pertama ini, karena kita akan menghabiskan kekekalan sampai selama-lamanya itu bersama dengan Tuhan. Gini loh, orang mau menikah aja yang mau menghabiskan waktu untuk bersama sampai akhir nafas aja, sebelum menikah pengen kenal dulu, betul gak? Setuju? Ini orang gimana sih? Jangan-jangan nanti waktu aku menikah KDRT jadinya. Ini orang gimana sih? Kerjanya bener apa enggak sih? Jangan-jangan tukang tipu, nanti waktu aku menikah jadinya aku kena masalah. Betul enggak? Kita kan ngecek dulu kan. Kita berusaha kenal dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita menikah, kita komit, itu kita melihat banyak hal yang baik dalam pernikahan. Betul enggak? Kita ngecek dulu. Kita tuh sama Tuhan bakal menghabiskan waktu dalam sebuah dimensi waktu namanya kekekalan. Kekekalan itu bukan 100 tahun. Kekekalan itu bukan 1 juta tahun. Kekekalan itu bukan 1 miliar tahun. Kekekalan itu bukan 1 triliun tahun. Kekekalan itu gak ada habisnya. Artinya apa? Selama nafasmu masih ada, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Kenali Dia. Dan kadang, seringkali yang saya alami, saya kadang-kadang mesti kenal Tuhan itu melalui musim yang gak mudah. Ketika saya masuk di dalam tempat yang gelap, saya baru kenal ternyata Tuhan itu terangku dan keselamatanku. Ketika aku di dalam musim kegagalan, akhirnya aku tahu bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalan itu jadi kemenangan di masa depanku. Ketika aku di dalam musim kebingungan, aku kenal ternyata Tuhan itu adalah hikmatku. Seringkali kita perlu kenal Tuhan. Kadang-kadang memang mesti masuk dalam lembah kegelaman. Tapi ketika kau masuk di tempat yang gelap, yang rasanya gak mudah, jangan takut. Kita ngomong kayak gini, sebab gadamu dan tongkatmu itu besertaku, gak pernah meninggalkan. Gada itu artinya perlindungan. Tongkat itu artinya tuntunan. Sekalipun kau dibawa ke dalam musim yang tidak mudah, percaya satu hal, perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan akan menyertai langkah hidupmu. Gak usah takut. Di situ kau akan kenal siapa Tuhanmu. Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu hebat, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu mengasihimu. Dia Tuhan yang begitu baik sama kita semua. Kadang kita mesti kenal siapa Tuhan adalah ketika kau dikecewakan sama orang. Di situ kau kenal Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengubah hatimu yang pahit jadi punya hati yang mengasihi. Kenapa kita mesti kenal Tuhan? Karena engkau akan habiskan waktu dengan Tuhan di dalam kekekalan yang tidak ada hentinya. Dimulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, dikatakan Alkitab, Tuhan itu maha besar. Betul? Artinya apa? Dia gak pernah habis untuk dikenali. Jangan berhenti kenal Tuhan cuma sebagai juru selamat. Sayang, Tuhan masih begitu punya banyak kartu nama yang lain yang pengen diperkenalkan sama Anda. Jangan berhenti di sana. Selama nafas masih ada, pakai waktu ketika engkau hidup di muka bumi ini, kenali Tuhan setiap hari. Yang kedua, kenapa kita mesti kenal Tuhan ya? Karena hanya Dia yang paling berkuasa di dalam kehidupan ini. Gak ada nama lain seperti nama Tuhan kita.
Gak ada satu nama yang bisa menaklukkan maut, cuma nama siapa? Yesus. Gak ada. Uang sebesar apapun, pencapaian segede apapun, semua harta di dunia dikumpulin, gak bisa beli namanya keselamatan. Tapi ada satu nama yang begitu mengasihi, yaitu nama Yesus. Kenali namanya setiap hari. Kenali. Setiap pagi waktu Anda bangun, ngomong dong sama Tuhan. Mandi ah, Chris. Bila ku buka mataku dan lihat, lihat apa? Dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, lihat hidupmu dan karya tanganmu, katakan sama-sama, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang dengan satu suara nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ada untuk menjadi penyembah. Katakan karena. Karena semua yang baik dalam hidupku, oh, itulah karyamu. Kau beri kesempatan. Dan ku lebih dalam siapa himu ku ada. Kenali pengorbanannya bagimu. Kenali kasihnya bagimu. Coba lihat hidupmu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ayo. Ada momen di mana kau rasanya udah ngomong kayak gini, aku mau mati aja nih. Betul enggak? Ayo, ada enggak di sini? Yang rasanya udah nyerah, rasanya hidupku buntu, udah enggak lihat masa depan. Tapi hari ini kau masih bisa ada di tempat ini dan kau masih bisa memuji Tuhan. Ada karya kasih tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang menopang langkah hidupmu. Tuhan itu baik buat engkau. Kenali kesetiaannya. Berapa banyak dari kita yang seringkali kita tuh jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Berulang kali kita gak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Kenali kebaikan Tuhan di hidupmu. Kenalilah juga kuasanya, kedahsyatannya, indahnya kekudusannya. Untuk kenal itu gak bisa diwakilkan, setuju gak? Mazmur 34 ayat 9 ngomong kayak gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Untuk bisa kenal kebaikan Tuhan dimulai dengan kata kecap. Ngecap itu pakai namanya lidah. Lidah itu gak bisa diwakilkan. Saya kasih nasi goreng yang sama, satu buat Herman, satu buat Chris. Bisa jadi mereka bisa ngomong yang beda. Satu ngomong kayak gini, ini nasi goreng enak banget, gitu. Yang satu bisa ngomong kayak gini, koyok ini kok enak, betul nggak? Loh, nasi gorengnya sama. Pernah nggak suami istri makan di satu restoran? Satu ngomong enak pol, satu ngomong gak enak pol. Pernah nggak? Gitu.
Artinya apa? Lidah itu gak bisa diwakilkan, mesti dialami sendiri. Kalau engkau pengen kenal Tuhan, alami sendiri, bukan lagi dari kata orang lain. Amin. Dan untuk kenal Tuhan, mesti suka cari Tuhan. Saya pengen kenal istri saya mesti sering cari dia waktu itu. Saya mesti sering dekat sama dia, betul gak? Kalau pengen kenal, mesti sering nanya sama dia, kesukaanmu tuh apa sih? Seringkali mesti ngelewatin musim-musim yang gak ngerti juga, baru ngerti, oh ternyata istri saya ini orang yang seperti ini, begitu murah hati, begitu higienis dan segala macam, baru ngerti. Kalau kita gak setiap hari bersama dengan Tuhan, hubungan kita on and off sama Tuhan, kita gak akan kenal sama Tuhan. Yang rugi itu kita, saya mau katakan. Sedih sih Tuhan kalau dia gak dikenali, tapi yang lebih rugi itu sebenarnya kita. Kita mesti kenal Tuhan setiap hari. Siapa mau kenal Tuhan dengan lebih lagi? Mau? Lebih lagi ya? Dibawa musim kekelaman, mau? Di situ kita akan kenal Tuhan. Dibawa musim yang gak mudah, mau? Di situ kita akan kenal Tuhan juga. Cari Tuhan ketika kamu mulai hari. Amin. Kenali. Kenapa kita mesti kenal Tuhan? Karena cuma dia yang paling berkuasa. Hidup dan matimu itu di tangan Tuhan. Kenali maunya Tuhan apa. Jangan bangga hari ini kayak punya nafas. Oh, nafas masih ada. Udah deh, ngaco-ngaco dulu juga gak apa-apa. Hei, kita gak pernah tahu. Selama nafas masih ada, pakailah untuk kenal kehendaknya Tuhan apa. Karena itu yang ketiga, saya tutup dengan ini. Kenapa kita mesti kenal Tuhan? Kalau engkau kenal kuasanya, engkau melewati apapun juga, engkau gak takut. Karena kuasa Tuhan itu melebihi segala hal. Nah, yang ketiga, saya tutup dengan ini. Kenapa kita mesti kenal Tuhan? Karena cuma Tuhan yang tahu segalanya tentang hidup kita. Orang tuamu terbatas, Tuhanmu gak terbatas untuk tahu tentang hidupmu dan masa depanmu. Kita perlu kenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu yang Tuhan mau buat hidup kita ini apa. Dan kalau Tuhan kasih tahu, pasti itu yang terbaik buat kita. Anak kecil, dia kalau suruh makan sayur, berontak. Pahit, mah, gak enak. Betul gak? Tapi bapaknya ngomong kayak gini, orang tuanya ngomong kayak gini. Tapi ini yang terbaik buat kamu, nak. Suatu kali ketika kamu gede, kamu bakal ngerti kalau sayur ini akan membuat kamu sehat. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita rasanya terimanya itu pahit, ya gak enak ya. Kok Tuhan suruh aku gini sih? Kenali aja kehendaknya. Berani lakukan. Kalau Tuhan suruh kita untuk meletakkan sesuatu yang mungkin bagi kita tuh pencapaian, letakkan aja. Karena apa? Tuhan punya yang lebih baik dari itu. Kalau Tuhan rasanya suruh taruh kita untuk melakukan satu kebanggaan kita, meletakkan hobi kita, kesukaan kita, Tuhan suruh letakkan itu. Ketahuilah, Tuhan punya sesuatu yang lebih indah daripada itu semua. Suatu kali di tahun 2015, saya menulis lagu judulnya Mengikut Yesus. Ini lagu ditulis dalam kondisi hati yang benar-benar berdarah-darah banget. Gak enak, gak mudah. Karena musim itu saya disuruh letakkan semua jabatan. Momen dimana saya dulu dipimpin sama seseorang, memimpin seseorang, tiba-tiba saya dipimpin sama orang itu gak enak loh. Anda pernah mimpin orang, orang itu gantian jadi pemimpinmu. Anda dulu biasa nyuruh-nyuruh dia, gantian ada yang disuruh-suruh, itu gak enak loh. Dan gak cuma berhenti di situ, satu persatu semua karya yang saya bangun, tiba-tiba gak tahu kenapa dilucuti satu-satu. Saya mikir, Tuhan, kok gini sih Tuhan? Kok Tuhan bawa aku tuh bener-bener jadi kayak keset yang diinjek-injek? Gak enak, gak enak. Disalah mengerti. Istri saya saksinya tahu banget. Tahun-tahun itu gak mudah. Sampai akhirnya ketika saya bikin lagu ini, saya dapat satu hal. Ajari aku seperti Tuhan Yesus yang melepaskan haknya. Dia Tuhan, rela jadi manusia. Dia tidak terbatas, rela jadi terbatas untuk mengenapi panggilan Tuhan. Dia mesti serahkan nyawanya supaya dunia diselamatkan. Tetapi di balik itu, di balik kehendak Tuhan yang dikerjakan, ternyata ada promosi Tuhan di baliknya. Ada nama di atas segala nama diberikan kepada Yesus supaya tidak ada satupun
yang lebih berkuasa daripada Yesus. Ya. Momen ketika saya bikin lagu itu gak mudah. Saya cuma ngomong sama Tuhan, aku ini juga kadang-kadang seringkali bodoh sih Tuhan. Kadang-kadang omonganku juga ngaco sih Tuhan. Tapi bukankah Tuhan memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat? Firman Tuhan mengatakan. Saya hari ini cuma berkata, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Saya nangis loh waktu nulis lagu itu. Saya mau sama Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Aku cuma mau bawa hatiku. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang Yesus. Sekali lagi bagian ini. Ku semakin berkurang. Sekali lagi ya. Ku semakin berkurang. Tahu gak rumus yang sederhana? Waktu engkau berkurang, maka Yesus akan bertambah. Waktu engkau lemah, justru kuasanya jadi sempurna. Jadi kalau engkau dibawa ke titik di mana rasanya engkau kritis, disitulah kekuatan Tuhan akan nyata. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku. Yes. Katakan ku yakin. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh? Lukas 18 ada kisah tentang seorang anak muda. Dia seorang pemimpin, dia seorang yang kaya, dia seorang yang moralitasnya luar biasa. Suatu kali ketemu Yesus, dia ngomong kayak gini, guru apa yang mesti aku perbuat supaya aku bisa dapat hidup yang kekal? Yesus akhirnya nanya kayak gini, perintah Allah sudah kamu kerjain belum? Oh, semuanya aku udah kerjain, keren banget ini orang, moralitasnya gak diragukan. Akhirnya Yesus ngomong kayak gini, ada satu lagi mesti kamu kerjain. Jual semua hartamu, kasih sama orang-orang miskin. Singkat cerita, anak muda ini nangis karena dia lebih mencintai hartanya daripada mengikut Tuhannya. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus, bukan mengikut Yesus. Dia kehilangan momentum yang besar. Padahal kalau Tuhan suruh untuk meninggalkan sesuatu, karena Tuhan mau gantikan dengan yang lebih baik, sayangnya dia gak mau. Tapi beda dengan Zakheus.
beda satu pasal, beda cerita. Sakius bobrok hidupnya, badannya pendek, tukang peres orang, namanya dikenal, reputasinya buruk, gak ada yang suka sama dia. Makanya waktu dia naik ke atas pohon, gak ada yang mau bantuin kan, karena banyak orang gak suka sama dia. Tukang peres, pengkhianat, orang Yahudi kerja buat orang Romawi, memeras bangsanya sendiri, gak ada yang suka. Dengan badan yang pendek, tapi dia rindu kenal Yesus. Ini yang beda. Yang satu moralitasnya luar biasa, tapi gak mau ikut Yesus, sayang banget. Merasa lebih hebat, merasa uangnya bisa lebih luar biasa. Tapi yang satu, aku mau kenal Yesus. Orang boleh pandang aku buruk, orang boleh pandang aku hancur, tapi aku mau tetap kenal Yesus. Singkat cerita, Yesus tuh awalnya gak berhenti di kota Yeriko. Karena dia sedang menuju ke Yerusalem, proses untuk suatu kali dia bakal disalibkan. Tapi kalau ada hati yang rindu kenal Yesus, Yesus akan berhenti di sana dan akan menjamah hidupnya. Kalau hari ini ada hati yang rindu kenal Tuhan lebih lagi, Tuhan akan menjamah kehidupanmu, menjamah masa depanmu, menjamah keturunanmu, melawat generasi demi generasi, sampai kau terpesona sama Tuhanmu yang begitu dahsyat. Mungkin kau bobrok, yes. Mungkin kau gagal, yes. Tapi jadi seperti Sakeus saja. Di balik kebobrokannya, justru dia pengen kenal Yesus. Singkat cerita, Yesus berhenti. Yesus yang panggil Sakeus duluan. Sakeus gak sempat panggil Yesus. Yesus yang panggil Sakeus. Sakeus, dia panggil pakai nama lagi. Artinya dia kenal siapapun kita semua di sini. Dia panggil namamu, dia gak pernah merendahkanmu. Dia gak ngomong kayak gini, hey tukang peras, enggak kan? Dia panggil dengan namanya, Sakeus, turunlah. Aku mau numpang di rumahmu. Singkat cerita, Alkitab menulis, semua orang pada ngomel. Terjadi keributan yang besar, karena apa? Kok Yesus mau makan sama orang kayak gini nih? Yesus gak pernah pandang hina orang-orang yang hatinya hancur karena rindu mengenal dia. Sebobrok apapun, Tuhan masih bisa pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kamu. Singkat cerita, kita menulis, Sakeus hatinya diubahkan dari tukang peras menjadi orang yang murah hati. Betul? 50% dari hartaku aku kasih. Dan kalau ada orang yang kuperas, aku gantikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Aturan mainnya menurut hukum Musa, 2 kali aja cukup sih. Tapi kalau seseorang itu dipenuhi dengan hatinya Tuhan, dia gak tahan untuk kasih yang terbaik dari hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan bisa ubah hidup kita. Dan saya yakin sekalipun Alkitab gak pernah tulis, hari itu satu kota geger gara-gara seorang Sakeus itu dijamah sama Yesus. Keluargamu akan geger lihat kehidupanmu karena engkau ngalami kemuliaan Tuhan, karena ada terang Tuhan bersinar di hidupmu yang selama ini mungkin mereka gak pernah lihat, dan mereka akan melihatnya kalau engkau rindu kenal Yesus. Saya berdoa sebelum saya tutup, Tuhan akan membuat satu perbedaan yang besar antara orang-orang yang rindu kenal Tuhan sama yang cuma biasa-biasa sama Tuhan. Alkitab mengatakan, jalan hidup orang yang benar semakin lama itu semakin terang, bukan semakin gelap. Ada tuntunan Tuhan di sana, ada pengaruh yang kuat di sana. Itu bicara tentang terang Tuhan. Saya berdoa tidak ada satu pun yang Tuhan lewatkan ketika kita semua dilawat sama Tuhan. Amin. Katakan ini yang terakhir, jangan terlewat ketika Tuhan melawat. Katakan seperti itu, jangan terlewat ketika Tuhan melawat. Tahun yang baru, jangan terlewat ketika Tuhan melawat hidup kita. Amin. Jadi seperti Sakeus, kenali Tuhan. Kalau Tuhan jadi prioritas, hidup jadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan satu lagu baru, boleh? Boleh.
Sebelum nanti habis ini kita bakal persembahan dan saya mau serahkan ke Bu Nani. Ya Bu. Ada satu lagu yang saya tulis. Lagu ini judulnya Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Semua katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Setiap kata yang terucap, yang dinyanyikan, kita belajar bersama-sama dan kita akan memberkati setiap itu. Kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Belajar bareng-bareng katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Nyatakan lagi dari awal. Dalam segala keadaan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan sama-sama. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, 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 oh. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasihnya cinta kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
katakan sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya. Cuma saja katakan sekali harapanku tak hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta kau selamanya. Katakan karena kasihnya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, selamanya. Sebelum saya akan serahkan ke Bu Nanis, kita doa sama-sama yuk. Pejamkan mata, doa. Tuhan, mulai malam hari ini, biar kami mengenal Tuhan lebih dari kami mengenal apapun dan siapapun. Karena apapun dan siapapun bisa meninggalkan. Karena apapun dan siapapun itu terbatas. Karena apapun dan siapapun gak tahu hidup kami sampai akhir nanti, bahkan sampai kekekalan gak ngerti mereka. Tetapi Tuhan Yesus yang cinta banget sama kami, itu tahu siapa kami, paling berkuasa dalam hidup kami. Dan kami akan habiskan waktu kami bersama dengan Tuhan itu dalam kekekalan. Nafas berakhir, tetapi hubungan kami sama Tuhan itu gak pernah berakhir. Karena itu, mulai malam hari ini, biarlah setiap hari ketika kami membuka hari, kami intim sama Tuhan, kami nempel sama Tuhan, kami nanya sama Tuhan. Sepanjang hari dalam segala keadaan, berlimpah kurang, kuat maupun lemah, Tuhan yang selalu kami cari, Tuhan yang selalu kami permuliakan, Tuhan yang selalu kami puji. Sebab tanpa Tuhan yang membangun, kami gak bisa, kami akan sanggup, kami terbatas. Mulai malam hari ini, biar kami membangun misbah di rumah kami. Karena keintiman itulah dengan Tuhan yang membuat kami kuat, yang membuat pernikahan kami kuat, yang membuat keluarga kami kuat, yang membuat perekonomian kami jadi kuat, yang membuat semua yang kami lakukan, studi kami jadi berhasil. Sebab kami memulainya bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih buat malam yang indah. Biar kami gak cuma intim dengan Tuhan di ruangan ini, tetapi pulang dari tempat ini, setiap saat, setiap waktu, nama-Mu Tuhan yang kami cari, yang kami tinggikan, yang kami sanjung. Terima kasih Tuhan, Kau begitu indah menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya tahun ini akan begitu banyak kesaksian yang begitu indah, ya. Dimulai dari ketika hubungan kami dengan Tuhan beres, ya. Hubungan kami dengan Tuhan intim, akan banyak sekali hal yang mustahil terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang rindu untuk cari Tuhan selama hidupnya, sampai selamanya, katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan. Ayo sekali lagi lebih kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Sudah lama sekali saya tidak ketemu dengan Kiki ya.
saya tuh baru sekali ketemu sama dia waktu dia masih kecil, ya kecil sih enggak ya, masih sekolah di Surabaya pada saat itu. Saya kenal baik dengan papahnya. Papanya ganteng, peragawan. Sekarang anaknya juga ganteng ya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kalau orang tua itu bisa melihat anaknya bisa dibina sampai menjadi seorang worshiper yang luar biasa. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan membuat saudara mempunyai kerinduan. Aku pengen anakku juga seperti saya untuk bisa melayani Tuhan. Seluruh keluarga bisa melayani Tuhan. Siapa yang merindukan anaknya juga dipakai Tuhan, nanti gedenya saya percaya didengar oleh Tuhan ya. Terima kasih untuk tim yang sudah begitu luar biasa memberkati kita pada malam hari ini ya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa disebabkan karena mereka juga belum kenal siapa kita. Tetapi kalau sekali saya WA sama Kiki, saya bilang, kamu itu Kiki bukan sih? Saya bilang begitu. Iya tante, saya Kiki, katanya gitu. Begitu rendah hati ya. Sekalipun dia sudah terkenal, tapi saya cuma mengatakan, kamu itu Kiki bukan sih gitu. Dia langsung memberikan respon. Dan saya tahu inilah pendidikan dari orang tuanya yang selalu hidup dalam kerendahan hati. Sekali lagi beri kemuliaan buat tim yang luar biasa banget. Ya, ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi. Enggak. Ya. Nah, saudara, saat ini siapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Biarlah benar-benar hari ini kita minta sama Tuhan, berapa Tuhan yang aku harus berikan kepadamu untuk persembahan yang terbaik. Bapak, siapkan hati kami saat ini untuk kami mau memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Kami mau memberikan seperti yang engkau mau, bukan seperti yang kami mau. Karena engkau sudah memberitahukan kepadamu, kepada kami Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Buat kami tetap percaya apa yang kami pilih adalah yang terbaik yang kau sudah siapkan buat kami. Siapkan kami, terima persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan maju ke depan, beri yang terbaik buat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Amin Tuhan Yesus. Bukan karena ku waktu, namun karena roh-Mu. Ku bawa hatimu, penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Demi ke Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua ragu untuk selalu.
Ya, sekali lagi saya mau sampaikan tentang kita ini kan persekutuan ini banyak kegiatannya. Nah, salah satunya adalah Sion Kid. Anak-anak dibina untuk benar-benar mendapatkan dasar daripada kekristenan yang sebenarnya. Saudara, kekristenan dimulai itu sejak anak-anak masih kecil, ya. Itu mempunyai dasar yang sangat luar biasa pada masa anak ini masuk dalam remaja, dan apalagi kalau mereka sudah lulus SMA, mereka mau tidak mau akan keluar dari kota ini, dan mereka mempunyai dasar yang kuat pada saat mereka itu dididik dalam kekristenan yang benar, pengenalan akan Kristus, sekali Yesus untuk tetap Yesus. Itulah yang menjadi keriduan kita. Nah, untuk itu kita tuh butuh guru-guru kebaktian anak-anak, ya. Memang guru kebaktian anak-anak yang saat ini itu masih tetap ada. Ya, saya tahu mereka itu setia banget dari mulai dari sejak pertama kali persekutuan ada sampai sekarang. Mereka tetap setia untuk melayani. Tapi kita butuh yang namanya suatu regenerasi. Kita butuh akan sesuatu kreasi-kreasi baru yang saat-saat ini anak-anak itu butuh semua hal yang sangat menarik. Jadi Tuhan Yesus pun mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan anak-anak. Oleh karena itu kami dari persekutuan juga sangat memperhatikan anak-anak masih kecil. Jadi buat anak-anak remaja, anak-anak SMA ataupun yang sudah kerja, yang punya passion, ya, aduh aku pengen jadi berkat buat anak-anak. Saudara, saya waktu pertama kali SMA, SMA kelas 1, saya sudah belajar untuk mengajar sekolah minggu, ya. SMA kelas 1 sampai saya mahasiswa, saya tetap mengajar sekolah minggu. Sampai saya mau menikah, ya, saya tetap mengajar sekolah minggu. Karena saya tahu ini dasar yang harus diberikan buat anak-anak kecil untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi buat saudara-saudara yang punya beban, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi kantor Gracia atau kepada Ibu Inge untuk mengatakan saya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Karena ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Selain itu, Sekolah Terang Bangsa membuat open PO makanan untuk SD tah? SMP. SMP itu mau outing lagi, jadi butuh uang. Nah, jadi mereka bilang tolong diumumin siapa-siapa yang mau mengicipin yang namanya masakan dari anak-anak SMP. Saya kira sih kemungkinan mama-mamanya yang masak, ya, saya nggak tahu. Pokoknya ini open PO, informasinya hubungi guru-guru Terang Bangsa setelah ibadah di sebelah sana, ya. Saya harap saudara meresponi akan segala sesuatunya ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk tim yang sudah Kau kirimkan di tengah-tengah kota kami, memberkati kami pada malam hari ini. Kami merasakan kami diberkati Tuhan. Kami boleh ikut ambil bagian di dalam menyembah Engkau. Kami boleh mengambil bagian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mempunyai keintiman dengan Engkau. Kami tahu kami pulang dari tempat ini, kami akan boleh mempunyai gairah baru. Kami boleh mempunyai suatu hati yang mengebu-ngebu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengambil suatu keputusan. Sekali memilih Engkau, selamanya memilih Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau berdoa buat tim yang berangkat, yang saat ini ada Tuhan, yang memberkati kami. Kami berdoa
Engkau yang akan terus membawa mereka naik, dan Kau akan memberkati dalam pelayanannya. Kami berdoa saat ini untuk anakmu Frankie, Tuhan. Engkau sudah memilih dia sejak dari dalam kandungan. Kami percaya Kau akan bawa dia naik, dan Kau akan bawa dia terus, Tuhan, untuk melayani Engkau sampai akhir zaman ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyerahkan tim ini, berkati menjadi suatu tim yang solid, Tuhan, untuk tetap mendahulukan Engkau lebih daripada segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kau memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami mau meninggalkan tempat ini. Kami percaya, Tuhan, anugerah dan berkat yang berkelimpahan, yang sangat terbaik, yang sudah Kau sediakan, turun atas hidup kami. Kami pulang dari tempat ini tidak seperti pada saat kami datang. Kami akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami. Kami akan terus mengejar Engkau, Tuhan, dan kami akan mempunyai keintiman dengan Engkau. Terlebih pada tahun ini, Tuhan, menghadapi apapun, kami akan percaya lebih mengenal Engkau akan kami lebih berkualitas. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua yang terbaik, dan tidak pernah kami kekurangan, karena Engkau selalu mencukupkan kami bahkan berlebihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, sanggup memindah yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam Yesus. Oh, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam. Kuasa di dalam nama Yesus. Iman sebiji sesawi, sanggup mengindahkan gunung. Itu yang kami percaya, takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama
kuasa